Seorang DPO pengedar sabu bersama istrinya diamankan polisi dalam sebuah penggerebekan di Bandar Lampung. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dari rumah pasangan suami istri tersebut. Setelah melakukan pengintaian, polisi pun berhasil meringkus Ahmad Jamil, DPO pengedar sabu di kawasan Gunung Sari, Bandar Lampung. Polisi turut mengamankan Lulu, istri pelaku, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat rumahnya digeledah, petugas menemukan barang bukti paket sabu sejumlah plastik pembungkus narkoba dan juga timbangan digital. Penangkapan pria 39 tahun ini pun bermula dari informasi masyarakat terkait keberadaan tersangka yang pulang ke rumahnya. Selanjutnya, petugas pun membawa pasutri ini ke kantor Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun akan mengembangkan kasus tersebut guna membongkar jaringan besar peredaran narkoba yang melibatkan Ahmad Jamil dan juga istrinya. Mungkin masyarakat tahu namanya Jamil. Udah pernah masuk belum dia nih, Bang? Kalau interogasi awal. Ya selama saya menjabat di direktorat belum pernah. DPO-nya dan yang ikat dia. Bukan, pernah masuk sel di kita enggak? Belum. Atas perbuatannya, pasangan suami istri tersebut akan dijerat undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika.